Tidak suci jiwa mereka, maka
dia, dan dia adalah nanti yang benar seislah Tuhan, mensucikan dan memperbaiki jiwa, memperbaiki hati dengan apa? Ditauhidillah dengan akidah yang benar, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atihi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadziyah, arti tadziyah adalah at-tahqir wa takbir, penghinaan. At-tadziyah tasiru an-nafsu hafirah dalinah dimaksiatillahi azza wa jal. Jiwa atau hati manusia menjadi hina, jelek, kalau selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, amal-amal yang dapat mensucikan jiwa kita adalah pertama, bertauhid kepada Allah, akidah yang benar. Yang kedua, menunaikan kewajiban-kewajiban agama, sholat lima waktu dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperbanyak amaliyah sunnah atau an-nawafil ibadah, memperbanyak pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, berdoa, berzikir dan sholat-sholat sunnah lainnya. Hadirah rahimakumullah, manusia, kita sebagai manusia, selama masih hidup dan masih punya akal, pasti bekerja, pasti bergerak, juga berbicara, dan juga ada keinginan yang lain, berniat, bermaksud, dan ada rencana terlintas dalam hati, dan itu semuanya akan ditulis di diwan amal, di buku amal kita. Karena tercatat amal perbuatan kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dua pilihan bagi kita, imma amal soleh, yang satunya amal yang tidak baik. Tentunya sudah Allah yang beriman, kita memilih amal-amal yang baik. Allah Ta'ala, man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah telah berfirman bahwa amal-amal kita, perkataan kita, gerak kita yang hidup ini tetap di dalam pengawasan, pengawasan malaikat dan jin. Allah berfirman, "Izyatara'un mutalaqiyah anil yamini wa anil shimali qa'id, ma yalfihu min qawlin illa ladayhi raqib, illa ladayhi raqibun atid." Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, amal perbuatan manusia, mencatat amal perbuatan seorang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya, yang satunya duduk di sebelah kiri, tiada satu catatan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya dari kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, malaikat yang mulia di sisi Allah, dan mencatat pekerjaan-pekerjaan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirah rahimakumullah, itu di dunia. Nanti di akhirat akan dihadirkan
mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan menghadap kepada sana. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan menghadap kepada sana. Selain dari itu, tadi, selain daripada malaikat dan buku amal yang tadi, agar yang telah menyaksikan, mengawasi perbuatan kita, perkataan kita, juga tempat kita, bumi ini akan menyaksikan apa yang kita lakukan sehari-hari di atasnya. Kita maksudkan juga disebut yaum izin tuhati surah bahwa di anna rabbaka awkana. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya karena Tuhanmu yang telah memerintahkan kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu membaca meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca ayat ini karena Rasulullah bertanya atas nama Allah. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ayat yaumaizin tuhadisu akhbaraha. Qal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadru nama akhbaraha, apakah kalian tahu beritanya? Qal Allah wa Rasulullah a'lam. Qal fa inna akhbaraha an tashhad ala kulli abdin wa amatin ma'ami ala sahbah. Sesungguhnya beritanya yang akan dia ceritakan oleh bumi ini, dia menyaksikan tiap orang, laki maupun perempuan, apa yang dia kerjakan di atas di muka bumi ini. Takut, amir takaza, wakaza, jomakaza, wakaza. Kau pernah mengerjakan ini dan ini, itu dan itu, pada hari ini, tanggal ini, itulah yang diceritakan oleh bumi ini nanti. Hadirat Allah, pengawasan yang sangat ketat dari kita sebagai hamba Allah. Mari kita berhati-hati, bahkan juga selain daripada itu, anggota badan kita juga akan menyaksikan kita. Telinga, mata, kulit, dan anggota yang lain juga akan menyaksikan. Wa yashhadu alaihi aidan sam'uhu wa basaruhu wa jisduhu wa aqabuhu. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbaiki amal kita selama kita masih kita waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita perbanyak amal-amal yang baik dan bertobat daripada perbuatan-perbuatan yang jelek, dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah berfirman, "Aqimish shalah tarafainnaha wa zulatan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya pekerjaan yang baik bersama kasih mendadak sholat lima waktu dan amal-amal yang baik lainnya itu bisa menghapus dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa aqimi sayyi'at hasanata miringkan dosa yang terjadi pada dirimu itu dengan pekerjaan yang baik yang dapat menghapusnya." Maka dari itu tidak mungkin nanti pada hari kiamat, tidak mungkin orang membebaskan diri daripada kesalahan dengan apapun, dengan wasilah apapun, biarpun anaknya menjadi perkara, biarpun dia punya uang banyak, tidak akan bisa menutup dirinya daripada kesalahannya kalau nanti pada hari kiamat. Maka di dunia ini kita disuruh bertobat kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum
وحدي حاول تكذيب وجد الشرك والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدين والمسلمين مرضان ومرضى المسلمين وارحم موتانا يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لهم المسلمين اجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفس العباد والبلاد. اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم وبرك على امه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم الاكرام وان احضرهم العالي حق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا الغلاء والغباء والحفظ والشلاسل والنعم وسوء الفتن ما ظهر منها وما ظهر بين هذا حصل وانزل البلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم اعط علينا شر البلاء وابعد علينا شر الامراض وابعد علينا سيئ الاسقام يا منزل الشفاء ويا رافع البلاء يا مجيب الدعاء. ارفع عنا البلاء والوباء والمحن ارفع عنا البلاء والوباء والمحن ارفع عنا البلاء والوباء يا ارحم الراحمين. ربنا اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الله العظيم يا رب يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا نعمة الله عليكم ولا تعودوا الايمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولا